Iya, iya. Oke, jadi saat ini kita coba dulu makan makan kayak orang Jepang ya, namanya takoyaki. Jadi saya tadi ya lumayan penasaran sama makanan ini karena pembelinya lumayan rame. Tadi rame itu pembelinya, makanya saya penasaran. Namanya juga unik, takoyaki, kayak nama-nama makanan orang Jepang. Sama di gerobaknya pun ketemu kayak ada ala-ala Jepangnya ya, sama alat masaknya juga. Mungkin ini bahannya ini adalah telur. Sorry, cupnya udah peyot karena tadi ketimpa-timpa ya kan, karena dua kemasan ini. Takoyaki itu seperti ini ya guys ya, lembut kali ya, kayak bahannya ini kayaknya bahan takoyaki ini adalah telur. Terus ada mungkin seperti tadi ada ku tengok sosisnya di dalam yang dipotong-potong. Terus dikasih saus sama mayones. Harusnya ini dikasih apa? Kayak lidi ya untuk apanya? Untuk alat makannya. Ini satunya 1000, harga 1000, satu biji 1000. Jadi dalam satu cup ini isinya 5. Kayak gini guys. Lembut. Oke, mari kita coba. Oke. Enak juga, enak juga. Oke, yang kedua. Jadi ini tadi saya beli di Jalan Karya Jaya dekat komplek MMTC. Dalamnya kayak gini. Oke. Ini di dalam ini ada sosis ini. Oke, sekian video ini, sampai jumpa.